ini sepedanya. Hari ini kita mau gabungin semuanya sepedanya. Hah, gabungin? Gimana caranya, Kak? Tenang, nanti aku yang buat nih. Biar keren. Nanti kita bertiga bisa bersamaan naik sepeda. Ya, teman-teman. Kita sekarang modif sepedanya dulu. Oke, kita siapkan alat-alatnya dulu. Ini palu. Kayu. Oke, teman-teman. Sekarang aku mau motong kayu dulu. Nanti pokoknya biar aku bisa naik juga. Oke, kita ukur dulu teman-teman, biar pas. Oke, teman-teman, aku di sini jadi mandor depan sepedanya. Enak banget kamu jadi mandor. Kita capek-capek kerja. Kamu nonton aja di sana. Kan aku yang punya sepedanya. Aku cuma nonton aja lah. Nih, aku udah bantuin si Randy nih. Bantuin apa kamu, Rama? Bantuin doa. Aduh, kamu Rama. Mending kamu duduk di sana, Rama. Biar nggak capek kamu di sini. Enggak. Aku mau bantu aja di sini. Nah, teman-teman, ntar lagi udah jadiin, teman-teman. Ah, sumpah, kenapa itu, teman-teman? Aku dikerjain sama si DB nih. Mataku kelilipan. Makanya jangan di sana diamnya. Aku kan lagi ngikat tadi. Aku tadi kan megangin loh, Be. Biar bisa kamu ngikat. Kenapa malah aku dikerjain seperti gini? Bentar lagi jadi nih teman-teman, sepeda 6 roda. Kita bisa naik rame-rame nih teman-teman. Nanti aku mau ajak satu keluarga naik, ada di kayunya. Po, cepat ambil tali, Po. Ya, aku ambil sekarang. Po, cepat, Po. Biar cepat selesainya. Aku duduk di sini nanti. Apa? Ya, Po. Ini apa? Aku mau ikat dulu. Kamu yang ini, Po. Yang ini. Aku ikat ini dulu, teman-teman. Kuat ntar, kita biar gak lepas ini. Ini Be, kita ikat sekuat-kuatnya biar gak jatuh nanti. Pokoknya kita modif ini biar keren panjang sepedanya. Bener ini gak? Kita ikat dulu ini sekencang-kencangnya ini. Nanti kita jalanin rame-rame. Pokoknya aku nanti Be, paling setengah ya Be ya. Di depan kamu. Terlalu tinggi sepedanya ini. Nah, gak apa-apa. Takut aku nanti remblong. Pokoknya aku di belakang nanti, biar bisa aku jagain si Rama, biar nggak jatuh nanti dia. Nah Ren, biar aku jagain Rama nanti. Kalau jatuh aku tangkap dia. Aku diam di sampingnya nanti. Emangnya bisa kamu, Bu? Kamu kan gendut, gak bisa lari kamu. Ntar kan bawa sepedanya ngebut nanti. Udah ini. Sah, tenang aja gak. Aku kan hebat. Udah, ayo. Oke teman-teman, sepedanya sudah jadi. Sekarang kita coba dulu. Ayo. Kita jalan, yuk. Ayo. Angkat dulu. Wah teman-teman, ada kerusakan sedikit teman-teman. Banyak gak bisa jalan. Terus aku benerin dulu. Kamu gak bisa ini. Hah, sekarang tas ke jalan sekarang. Aku mau naik juga teman-teman. Jangan naik kamu, Po. Kamu gendut berat lagi. Ya Rama, aku gak naik dah. Wah, keren banget ini. Kalau gini bisa asal keluarga naik sepeda ini. Terus itu Rama, besok keluarga aku mau ajak ke sini Rama, buat naik sepeda. Ya aku ajarin. Aku takut. Wah seru teman-teman. Tuh ini joknya kenapa ya? Ke atas ini teman-teman. Tepat teman-teman. Wah teman-teman, aku kok bisa naik? Karena aku terlalu berat. Nanti kalau aku naik di sana, roboh semuanya. Eh, putar. Agak sulit teman-teman, ini muternya berat banget. Karena ada beban banyak di belakang. Enak banget kamu bilang aku beban, Be. Aku udah bantu dari tadi muter ini. Ini si Rama ini gak bantu ini. Enak aja, aku capek-capek tadi, dari tadi muter. Jangan bertengkar karena nih. Putar lagi, kita jalan yuk. Wah lama sekali truknya ini. Aku jadi lama nunggu di sini nih. Oh, maju om. Maju om. Putar balik teman-teman, ayo. Aku capek teman-teman, ikutin mereka aja gak bisa naik. Capek. Aduh
sama nasib kita, Po. Aku capek juga, Po. Gak dikasih naik, Po. Curang itu mereka, bertiga aja itu. Ya, curang banget mereka. Kenapa kita gak dikasih naik ya? Ya, sabar aja, Po. Gak, kamu sekarang gak? Aku udah capek ini. Wah, aku senang kalau gitu. Itu adik yang ngomong gitu. Aku gak capek jalan tadi. Wah, ternyata seru, teman-teman, dapat depan. Nah, gini dari tadi kan enak ini. Ayo, Plantas. Aku ya, cepet ga! Jangan sampai lambat ga! Enggak, cepet ga! Aduh, aku jadi tukang dorong aja ini. Capek aku. Giliran, teman-teman. Aku juga mau naik. Dorong aja dari belakang. Ya benar itu, Po. Dorong aja, Po. Ya, udah. Aku gak naik dah. Aku udah capek nih. Ayo pulang yuk, teman-teman. Ayo, let's go. Aku juga capek ini. Yuk. Aku haus juga ini. Ayo, yuk pulang, yuk pulang. Ayo, kita pulang. Ayo, yuk. Aduh. Ayo. Nabrak ini depan, Nay. Oke, teman-teman, saya mau tes sepedanya. Kita ngebut dari sana sampai ke sana. Kita jumping, kita mau jumping dulu. Udah siap lu, Pak? Siap! Sakit banget, aduh. Ini yang muka apa-apa, Reni? Jatuh ini, kebentar kepalaku sakit banget. Aku sama juga, Ren, aduh. Pinggang gue sakit banget, aduh. Kalian mikir kalau aja sakit, gue juga sakit ini. Supirnya tuh gak bisa nyupir tuh. Sakit pinggangku ini. Ya, kepalaku juga kebentur ini. Ya udah, teman-teman. Kita ulang lagi sekali, yuk. Waduh, patah ini kayunya, teman-teman. Baru aku mau coba lagi. Kita coba lagi sekali. Satu, dua, tiga. Oke, kawan-kawan, tunggu si Reni sama si Oga sama si Tebe. Aku mau siapin kardusnya dulu. Surprise sepeda gayung untuk si bocil, guys. Kasian si bocil tadi nangis minta sepeda baru, guys. Sekarang kita beliin sekarang. Kok lama sekali ya. Ini kita hias, pakai pita, isi bunga semuanya. Biar keren, guys. Si bocil pasti senang sekali nih. Kita udah beliin sepeda buat dia. Pokoknya senang dah dia. Ayo kita bawa yuk. Ayo. Wah, kardusnya udah selesai itu. Ya ini, Pau. Ini sepedanya baru loh si bocil, guys. Karena tadi dia nangis mau dibeliin sepeda, kita beliin sepeda sekarang. Ini BMX nih. Ini masih ada roda gininya ini. Udah, biarin aja kita langsung masukin, kita bungkus. Nanti kasih surprise buat si bocil. Ayo, yuk, kita langsungin yuk. Yo. Pelan-pelan. Kardusnya biar gak rusak. Sekarang kawan-kawan, sepeda gayungnya si bocil ini kita masukkan ke kotak, lalu kita bungkus, kita rias ini.